Aku rimas betul lah balik ke rumah ni. Setiap kali aku balik, ada aja pasal apa. Kau tengok tu. Eh, Rashid. Siapa yang lepas minum gelas letak sana, letak sini, letak atas tu, letak atas peti ais. Depan TV, dekat depan beranda pun ada bersama sepan ni. Tak kerti minum, janganlah. Kenapa? Aku malas tau, seorang satu gelas kenapa pakai. Kenapa ni, Jonik? Balik-balik je kau bising. Balik-balik. Eh, kau tak tahu cerita ke? Cerita apa kalau kau tak elok minum gelas seorang satu. Kenapa pula? Kita sepatutnya berkongsi gelas. Tak baik. Seorang satu gelas, sana satu, satu. Kau tahu tak? Bahaya! Bahaya benda ni! Bahaya pun tak pakai gelas. Kau tak pernah dengar ke apa yang dah terjadi kat luar negeri sana? Bila kita minum sama satu gelas. Apa yang jadi? Kau tahu pasal aku sorok semua gelas. Kalau boleh satu je, semua orang pakai satu. Padahal lah kita pakai gelas tak jumpa. Eh, kau ni, kau tak bagi tahu ke pada si siasat, pada si Rahman? Bahaya benda ni kalau kita... Aku tak tahu cerita. Kalau kau tak cerita, aku tak tahu. Bahaya! Kalau kau minum eh, kau minum eh gelas seorang satu eh. Ha-ha. Kau tak eh, kalau kau minum seorang satu boleh menyebabkan sini penyakit Esperdon el bebe. Esperdon el bebe. Esperdon bebe. Kau tahu. Kau tahu tak? Kau gelak dengan nama penyakit tu. Kau tahu tak? Kita tak kalau kau memang tak akan percaya. Kau memang tak pernah percaya apa aku cakap sejak dulu lagi. Aku ni membawa berita yang betul. Kau tahu tak? Bukan sengaja aku tukar tambah. Kan? Janganlah. Aku nasihat korang. Janganlah menggunakan lagi gelas orang satu. Kita mesti berkongsi supaya kita mudah kena penyakit Asbredon Asbreben. Kau tengok. Apa ni kau gelak? Aku sebenarnya dah kena penyakit tu. Aku pun dah kena. Sekejap betul kena penyakit ni. Itu akibat dia kalau kita tak berkongsi gunakan gelas. Kau tahu tak? Kejap kongsi mana satu ni. Aku confused. Sebenarnya kita kena kongsi gelas orang satu supaya kita mudah terkena penyakit Asblemon Asblebet. Aku setuju. Mulai esok aku akan berkongsi gelas dengan jiran aku.